banyak yang jatuh. Nanti kita cuci karena agak kotor-kotor gitu. Ini kan kalau tiba gedubrak gitu kan pasti kotor kan. Banyak. Ini kita cuci dulu ya sahabat, lalu baru kita makan. Ini saya mau cari satu yang matang sahabat, lalu kita cuci, kemudian kita makan deh. Tapi banyak kuda yang matang sih sahabat. Ini matang banget. Ini baunya sudah wangi banget sahabat. Ini tuh yang masih matang. Apa saya makan semuanya? Iya ya sahabat. Kita coba semuanya. Lalu kita cuci dulu. Itu ada yang matang tapi dipangan. Lama apa aja gitu. Itu apakah kalian lihat? Lah ini lho di atas ini. Nah itu masih matang banget. Oke, kita langsung makan saja yang ini. Tadi mangga ya sudah saya cuci sahabat. Ini kita langsung kupas yang besar, yang kecil yang besar aja dulu. Nah, ini matang sahabat. Nah, seperti itu ini loh sahabat. Jadi kalau dia berbuahnya di musim penghujan, buah mangga ini banyak sekali ulatnya lah. Ini nggak bisa kita makan. Ini kan luarnya kan mulus kan sahabat. Lihat ini, ya mulus sekali. Tapi dalamnya dia seperti ini. Lebih baik pohon mangga ini berbuah di musim kemarau. Semoga ini enak ya sahabat. Ini sepertinya bagus lah, toh ini bagus. Ini terlalu matang sahabat. Ini tuh matang pohon. Tapi sebelum kita ngambil sudah diambil sama, sudah ketara angin sahabat. Lihat ini tuh kelihatan banget kalau dia itu matang, baru matang dari pohonnya. Ini kan dalamnya sudah agak orange, kalau ini kan dalamnya udah agak orange, kemudian yang luarnya ini kan masih berwarna kayak kuning seperti itu. Manis sekali. Lihat ini. Hanya manis sekali sahabat. Ini tuh jenisnya mangga gading sahabat, kalau kalian yang tanya-tanya. Enak banget.
Aku. What? Kita belah satu lagi ya, sahabat. Ini yang tadi. Kita coba yang ini. Nah, ini juga bagus. Kematangan ngusap saja. Tidak apa-apa. Enak kan kameramen? Enak. Oke, mari kita bandingkan yang buah yang ini sama yang tadi. Sama-sama manis. Kata luwih manis yang ini. Ini manis yang ini. Manis banget sampai. Oke sahabat, ini dia yang sudah saya belek-belek tadi. Dia manis-manis banget. Oke sahabat, sekian video mencari buah mangga rebutan sama ayam sahabat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya.